Bagaimana? Harus serius, formal, formal. Serius pemain film boleh serius. Oh, iya, ya, kita rubah mobil. Iya. Apa? Kasih kisi-kisi nanti dong. Di susah sinyal. Kasih kisi-kisi performnya nanti seperti apa? Tes beta tes atau ya? Boleh. Materi boleh. Iya ya, dong, boleh dong. Tes materi aja. Satu boleh dong. Kan dari sekian banyak beat nanti coba satu. Sekalian open mic materi baru. Mantap. Satu gitu. Tenggorokan saya gatel. Ada mulut bulunya. Nah, di sini ada yang ini enggak? Kalau ditanya dari mana, jawaban dari tadi ada di sini. Masa dari mana? Dari tadi. Nah, terus saya paling kesel tuh sama orang kalau ditanya dari mana, jawaban dari tadi. Ini tuh lucu tapi tahun 70. Sekarang kan 72. Enggak gini loh, aduh. Ah. Enggak. Ditanya dari mana itu dari tadi tuh lucu tuh pada zaman Soeharto, tahu enggak? Nih ya, kalau ditanya jawab kayak gini nih pasti yang bunuh Munir nih. Ini bisa loh ditanya dari mana jawaban dari tadi itu tuh jokes zaman Orde Baru. Sekarang kan eranya Jokowi. Tanya dari mana tuh dari PDI gitu. Munir. Nah, bulan terakhir Munir. Emang sekarang lagi fokus di politik. Tanya masalah politik. Tanya politik, tanya politik. Git, tanya git. Jangan dari bayar kan itu sama MRI. MRI udah jadi industri. Bang Coki udah terjun di dunia politik berapa lama Bang Coki? Bang Coki ini, Bang Rispo. Awal karir saya tuh jadi Presiden BEM waktu masih kuliah. Presiden BEM waktu kuliah, itu tahun berapa Bapak Rispo? Tadi siang. Tadi siang Bang Rispo. Tadi siang. Ini mati Mas Bu. Ini saya masih harus di sini terus. Masih sampai melucu menggila-gila. Ini langkah kedepannya untuk Bapak Rispo berkarir di kancah politik ini, langkah-langkahnya bakalan apa? Ya langkah kan pakai kaki lah. Cuman ada satu terobosan yang saya pelajari dari seorang politik Yunani. Siapa namanya kau boleh tahu? Agak susah sih disebutin. Waraswe Freedom Rambang. Itu namanya. Nama orang Yunani memang aneh. Dia berkata ketika kamu terjun di politik, kamu harus berani bermimpi untuk menjadi seorang presiden. Tepuk tangan boleh teman-teman. Emang ada cita-cita bakal jadi presiden, Bapak Rispo? Ada cita-cita saya itu jadi presiden. Tujuan saya stand up kan untuk jadi presiden. Stand up, ya kan. Saya berusaha gimana caranya lucu. Pemilu, pas nyobos, pemilu tertawa. Ini yang akan membuat saya bahagia. Thank you, Bapak Rispo. Ya, Bang Coki. Komik selanjutnya. Komik ini, sini lah. Kenapa minder? Panggil aja. Ya sini lah. Kasihan saya Bang Coki jadi minder, coy. Mana nih tadi?